halo teman-teman, ini kita sedang berada di rumah produksi Nur Pizza ya, Iret ya. Iya, ini adalah pizza. Yang ini tadi kita pizza. Oh, ini pizza apa nih? Fresh from the oven loh teman-teman, masih hangat. Ini toppingnya ada apa aja nih? Ada tomat cherry ya, sama sosis, sama jagung, sama brokoli. Ya, macam. Ih, kok itu banyak kali toppingnya? Tuker. Ya. Jadi masih ada nih banyak nih. Ini ada ya. Ibu Nur, ya Kak Nur ini ya. Yang buat pizzanya. Boleh tahu ada jenis apa aja di rumah produksi Nur Pizza ini? Macam-macam ya. Kita pakainya kalau bahan dasarnya itu ada bawang, bawang bombay ya, paprika, ada paprika hijau, paprika kuning, sama paprika merah ya. Itu bahan dasarnya sama jagung. Itu dicampur dulu yang tiga paprika jenis tadi itu sama bawang bombay. Habis itu nanti jagung sama brokoli. Nanti kadang-kadang kita nggak mau pakai brokoli juga nggak apa-apa. Terus ini kita lagi coba dua rasa baru karena anak-anak kami kami kan suka labu Jepang dari Takengon kan. Jadi toppingnya itu kita pakai labu Jepang, terus ada itu labu Jepang. Kalau udah labu Jepang itu aja, jadi kan pertamanya itu yang ditaruh yang bahan dasar tadi, yang tiga campuran tadi ya, paprika sama bawang bombay itu dicampur ya, ini campur, terus itu yang dasarnya taruh dulu, habis itu di atasnya baru labu Jepang gitu. Nanti kalau misalnya kita mau yang biasa kita buat, ini kan variasi yang baru, labu Jepang sama wortel, kentang, itu tiga rasa itu kan. Biasanya itu kan sayur kita orang lokal ya. Misalnya kalau pizza itu kan biasa paprika isinya kan, sama brokoli, sama nugget, sama ini kan sosis. Jadi setelah labu Jepang baru di atasnya kita taruh sosis yang biasa prosesnya. Yang biasa kita buat ini bahan dasar dulu, kemudian brokoli, kemudian sosis. Sosisnya mau rasa apa terserah. Ayam, pembeli. Ayam pesan dulu. Jadi yang kita buat ini ayam yang kita buat pesanan orang ini sapi. Ini ayam. Jadi tingkat pedasnya juga bisa ini. Iya. Bisa kita atur kan? Request. Tingkat pedasnya itu taruh saus lagi juga boleh. Tapi saus itu lembut. Udah. Lembut sekali rotinya. Udah ya, kami lihat ini dulu. Nanti bisa makan dia. Ya, kita coba. Toppingnya itu terasa loh. Iya. Karena dia tadi saya lihat ya. Itu naiknya dua kali. Pertama itu dengan dua kali naik oven. Oh. Yang pertama kan dia udah dicampur pakai bumbu yang udah digirim itu. Ditaruh sini, terus dinaikkan ke oven 15 menit sambil lagi setelah masak baru ditaruh topping-topping yang sayur-sayur segar itu. Jadi tunggu dia layu, dimasukin lagi ke oven, tunggu dia layu, baru masak. Jadi rotinya ini lembut sekali teman-teman. Ini kalau mau kita order kemana? Mau kita order katanya ada di New Fashion Muslima di Instagramnya. Tapi sebentar lagi bakal ada webnya. Coming soon webnya ya. Teman-teman tunggu aja nanti. Yuk teman-teman ikuti liputan kita di channel YouTube Cute, jangan lupa subscribe. Thank you.